Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, oke guys, sore kita jumpa lagi. Kita masih kolaborasi dengan Red Cyclist dan Back to Pedals. Jadi temanya tetap sama kayak yang kemarin terakhir. Kita akan nge-review sepeda temen. Kebetulan kita lagi ada di suatu tempat di Depok nih guys. Enak banget, gue pikir kecil tapi dalamnya gede banget. Nama tempatnya Titik Rindu Coffee and Venue. Very recommended. Nah, sore ini kebetulan gue ketemu sama teman gue selama. Gue sama dia tuh dulu, awalnya tuh dari tahun 2014 kalau gak salah. Kita vakum. Udah baru berapa bulan terakhir ketemu lagi guys. Kita goes lagi dan kayaknya sekarang udah mulai rutin dan tambah serius nih anak goesnya. Kelihatan dari bentuk badannya ya. Dengan Bro Arif, gimana kabarnya Om? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Jadi kebetulan Om Arif ini orang Depok dan tadi lagi muter dan kita janjian akhirnya di sini. Karena salah satu sepeda yang dia pakai itu benar-benar sepeda legend kalau menurut gue guys. Ya Rip ya? Semangat. Dulu beli tahun berapa ya Rip itu Rip? 2014. Kebetulan ada temen SMA ngajakin goes. Waktu itu trek pertama tuh ke Warung Eva. Pertama waktu itu pakainya sepeda hybrid. Sangat nggak cocok. Terus dia arahin ke Oki. Waktu Oki itu. Bike. Oki Bike. Yeah. Itulah pertamanya beli sepeda. Iya dulu Warung Eva ya. Warung Eva. Kita goes Warung Eva ya. Pertama kali. Warung Eva kita pakai MTB, lo pakai hybrid. Iya. Benar. Itu resiko banget sih Om, dikomporinnya resiko banget di situ tuh. Emang tuh temen SMA luar biasa sih emang kompornya, mantep banget lah. Nah dari situ lo mulai ngerasain ada yang kurang gitu ya. Terus akhirnya lo mutusin beli MTB harus biar ya gue sih lebih enak, nggak ketinggalan mulu, nggak banyak slipnya. Ya akhirnya udahlah MTB total out. Nah kenapa lo pilih sepeda ini nih Om, Giant Yukon FX? Teman-teman, ini sepeda nggak banyak populasinya ya, jadi begitu gue ngeliat si Arif pakai Giant Yukon gue bilang anjir nih sepeda jarang sebetulnya ya. Lo kenapa pilih Giant Yukon sih Rip? Gue juga gak tahu kalau ada sepeda Yukon sebetulnya, cuman karena dikomporin dan di arahinnya ke sono, gue pikir why not gitu, dan ternyata sudah dipakai sampai sekarang masih oke. Dari mulai lo beli nih Rip, ada yang udah pernah lo akalin, bukan diakalin ya bro ya, upgrade. Gak ada sih, waktu baru beli itu dia langsung ganti sprocket. Lu ganti sprocket di tempat? Di tempat, begitu beli ganti kan. Waktu itu cuman bawahnya dia SRAM. Cuman SRAM. 8 speed. Waktu itu rekomendasinya biar gak ngos-ngosan pas tanjakan, ganti Diore 10 speed. Nambah. Tapi bilangnya gak nambah. Demi jantung sama lutut. Jadi kalau SRAM tuh kan tipikalnya kalau gue nggak salah dia harus kasar gitu kan, switchingnya harus kasar. Kalau Diore itu lebih halus ya. Nah sebelumnya belum pernah tahu SRAM atau nyobain, jadi buat gue sih ya 10 speed lebih enak sih, intinya di situ aja. Kasar apa nggak gue nggak tahu. Oke. Ini sepeda Arif tuh tingginya kalau nggak salah ya bro 175 lebih ya? 183. 183 pakai Giant Yukon FX. Jadi size-nya kudu XL. Itu diameternya berapa, Rip? Bannya? Diameternya. Yang ini sih 26. 26. 26 ya? Masih 26, bayangin. Menolak punah. Menolak punah. Nah, Rip. Lo make sepeda ini udah lebih dari umur perkawinan gue, Rip. Kalau nggak salah, udah 6 tahun lebih ya? Lebih. 6 tahun lebih. 7 tahun sekarang jatuhnya. 7 tahun. 7 tahun. Ya? 7 tahun. Sejauh ini, apa yang lo rasain kurang, Rip, dari Giant Yukon FX? Yang kurang yang pertama sih, gaya sih sebetulnya.
kalau bentuknya kayaknya udah lumayan obsolete sih kalau menurut gue. Tapi kalau secara fungsi masih berfungsi dengan baik gitu. Dari lo make udah berapa ratus komen yang lo terima tuh Rip di channel lo Rip ya kayaknya. Pesepeda musiman guys, jangan lupa follow. Jadi gue yakin banget nih teman-teman nih, Arif ini pasti udah banyak komen dari teman-temannya sesama goeser ya. Terutama ya teman SMA lo ya. Yeah. Pasti sampai sekarang masih komen ya Rip ya. Masih komen. Untungnya dia kalau goes guys, jadi nggak pernah pedulin kanan kiri ya. Nggak pernah dengerin kanan kiri, gas terus gitu ya Rip ya. Yang penting keringetan. Rip, kalau misalkan lo ada pilihan, lo bakal upgrade apa lagi nih Rip dari Yukon FX? Yang kalau ada pilihan sih, gue pengen upgrade semua, tapi yang ini gue keep. Oh iya. Jadi sepeda yang di samping gue, Giant Yukon akan tetap di keep. Dengan tambah satu lagi, lebih. Oh jadi nambah. Gitu planningnya. Oh. Alasannya apa ya Rip sama orang rumah tuh? Biar lebih sehat aja. Kira-kira Rip, apa sepeda ideal yang bakal lo cari? Tipe kayak gimana nih? Kalau setahu gue kan Yukon FX tuh XC ya? XC banget. Kalau nanti kita lihat videonya teman-teman, dia speknya secara standar itu XC. Jadi fork depannya 120. Tapi udah lo ganti ya fork depannya ya? Enggak, itu bawaan dari sononya. Oh iya? Emerson, santai. Gak pernah ganti, belum ganti. Karena gak tahu juga mau ganti apa, itu juga masih enak kok kalau menurut gua. Nanti kalau lo mas mau nyari satu lagi nih Rip, dream bike lo apa? Sepeda impian lo apa? Yang menurut lo pas dengan gaya berkendara lo sekarang tuh Rip? Yang gue pengen cobain sih, karena teman-teman juga udah mulai serius nyari treknya, gue cari pengen yang all mountain XL29. Ada merek khusus gitu Rip yang lo incer? Pengennya sih yang lokal lah, produk-produk Indonesia. Jadi dari Yukon FX rencananya mau nambah satu lagi Polygon N9 ya Rip. Itu seharga sepeda impor loh Rip. Iya sih, speknya emang lumayan sih, tapi kayaknya udah maksimal deh. Jadi dari part yang ada udah cukup, nggak perlu di upgrade lagi. Jadi lo lebih prefer untuk nambah satu lagi? Iya, nambah aja satu lagi lah, yang ini keep aja, legend soalnya. Oke teman-teman, kita doain bareng-bareng ya supaya Arif terwujud cita-citanya. Amin. Tapi sejauh ini selama lo goes, ini udah sampai mana aja Arif ya? Mana aja ya? Ya Aquila, biasa. Mana? Majalengka. Burangrang. JJ. JJ. Ya salah, baik pak. Seputar Jakarta aja sih. Udah semua lah. Itu trek-trek kalau menurut gue gila itu mah harusnya all mountain tapi lo hajar pakai sepeda XC. Alhamdulillah. Keren bisa, ya. Bisa. Oke, okay, Rip. Thank you Rip. Ya, sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol dikit. Siap. Ya mudah-mudahan lah insya Allah ya. Satu bulan ya. Biasanya itu minta izin satu bulan. Untuk nyari selah gitu ya Rip. Iya. Oke Rip, thank you bro Arif. Sampai ketemu lagi nanti kita. Oke guys, tadi kita udah nge-review sepedanya Arif. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok nih, dia udah pakai sepeda all mountain. Weh. Semoga dilihat sama anak orang rumah ya Arif ya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Back to pedal dan tetap stay tune di channel Red Cyclist. Bye. Oh yeah, okay.